Wow, ini luar biasa sekali tuh ya, video klip Zazazu. Saya penasaran deh, karena unik sekali karya seninya dengan menggunakan media kancing. Sebenarnya latar belakangnya apa sih? Sebenarnya videonya ini kan untuk menggambarkan si lagunya itu sendiri gitu. Terus kita ngelihat si karakter band, erat hubungannya sama fashion. Kira-kira kita milih si kancing. Kalau kita lihat tadi kan banyak sekali tuh kancing. Itu memang pakai komputer kah atau memang itu manual semuanya? Seluruh proses kerjanya 80% itu dilakukan di luar komputer. Uh-huh. Jadi 20% itu dilakukan di dalam komputer. Ya, itu berapa kancing sih? Habis 12 kilo. 12 kilo kancing. Dan itu berapa lama prosesnya? Waktu itu makan waktu 3 bulan. Wow. Nah, kita juga mesti sapa pemirsa dulu nih ya. Ya pemirsa, selamat malam. One Fine Day kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali, kreatif. Beliau ini adalah Herbert Han. Mas Ebert ini adalah perupa muda Indonesia asal Bandung yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Kalau nggak salah tahun 2006, Mas Ebert bersama dua temannya, Feby Baby Rose dan Rudy Hatumena. Dan Rudy Hatumena membuat kelompok seni rupa yang bernama Traumarama. Betul. Betul ya? Traumarama itu apa sih? Sebenarnya kata Traumarama itu keluar itu dari dua kata. Kata pertamanya itu ya trauma, itu menggambarkan perasaan yang kita dapat setelah kita mengerjakan video musik kita yang pertama, judulnya Serigala Militia gitu. Uh-huh. Waktu itu kita bikin video klip itu pakai media cukil kayu. Cukil kayu. Setelah menyelesaikan video itu, kita ada pengalaman traumatis gitu loh. Sebenarnya nama Rama sendiri sebenarnya awalnya itu hanya sebentuk rima aja gitu loh. Hmm. Dari trauma terus menjadi Rama gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian bertiga tuh tertarik di dunia seni rupa? Kebetulan kita bertiga emang kuliah di seni rupa gitu. Hmm. Dan pada saat itu kita pengen nyari project di luar tugas-tugas kampus gitu loh. Kira waktu itu kita ikut workshop video musik. Dan Serigala Militia itu sebenarnya adalah hasil workshop video musik waktu itu gitu loh. Justru yang membawa Traumarama itu ke ajang-ajang internasional ya? Di luar dugaan kita ternyata video-video ini bisa menemukan audiensnya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya video art dengan seni rupa kontemporer? Seni rupa kontemporer itu kan dia itu membebaskan medium gitu. Hmm. Jadi kembali lagi ke senimannya, sebenarnya dia mempunyai kebebasan untuk memilih medium apa yang pengen dia gunakan untuk menyampaikan gagasannya gitu loh. Dan kebetulan kalau misalnya kita emang kita berangkatnya dari video musik, cuma pada kesininya akhirnya kita bikin video-video yang emang jatuhnya sifatnya personal gitu, berangkat dari gagasan kita sendiri. Nah pemirsa, saya jadi ingat nih ada sebuah pepatah dari Leo Tolstoy. Leo ini adalah sastrawan terbesar di Rusia tahun 1897. Mendefinisikan seni sebagai sesuatu yang menciptakan hubungan emosional dari seniman ke audiensnya. Dan tentunya juga akan memberikan pengaruh kepada audiens. Nah pemirsa, dan untuk mengerti dan mengapresiasi sebuah karya seni, pada malam hari ini kami juga telah kedatangan seorang narasumber yang memiliki galeri seni komersial The Gallery, yaitu Mbak Esti Nuryadin. Beliau ini adalah spesialisasi di bidang contemporary art. Langsung aja kita undang ya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di One Fine Day ya Mbak ya. Sebenarnya contemporary art itu apa sih? Artinya adalah karya seni yang ada di masa sekarang secara harafiahnya. Namun orang banyak mensalah artikan seni rupa kontemporer itu dengan seni rupa modern. Nah seni rupa modern itu sendiri itu lahir di tahun 1900-an di mana bentuk atau form dari suatu karya seni itu sangat penting. Jadi line, texture, color itu semua harus yang sifatnya beauty, cantik, estetika, yang estetis ya. Ya. Namun pesannya sendiri dari satu karya seni itu menjadi tidak penting pada saat itu. Nah, seni rupa kontemporer, karya-karya seninya yang dihasilkan sekarang ini pesan atau konten dari si karya seni itu menjadi lebih penting daripada estetisnya, daripada visualnya. Oh, visualnya. Ya. Pesan-pesannya juga yang ingin disampaikan dari senimannya sendiri tentu relevan dengan zaman sekarang. Tapi sebenarnya ciri khas dari contemporary art itu apa sih? Jadi kalau karya seni kontemporer itu tidak ada medium yang spesifik. Mm-hmm. Beda dengan seni rupa modern di mana mediumnya itu spesifik. Kalau lukisan adalah untuk dua dimensi. Yeah. Kalau tiga dimensi hanya sculpture.
Bagaimana sih peran kontemporer art ini di mata para penikmat seni yang lainnya gitu? Di dunia sebenarnya sudah sejak dari tahun 1970-an. Hmm. Cuman di Indonesia memang belum banyak yang mengetahui tentang seni rupa kontemporer. Kebanyakan orang masih tahu lukisan atau patung, lukisan perempuan Bali atau pantai atau pohon atau bunga gitu. Nah, dari seni kontemporer ini ada nggak sih referensi seniman-seniman yang emang bergelut di kontemporer gitu? Ada Murakami, seniman Jepang yang mengkombinasikan komik, manga dengan kartun. Wow. Ada Andy Warhol yang sukses dengan Campbell Soup-nya, dengan screen print. Nah, ini menarik sekali nih pemirsa, obrolan kita pada malam hari ini mengenai apa dan bagaimana cara menilai sebuah karya seni. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu karena saya mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefindy_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Jangan kemana-mana. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatkan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, kembali lagi di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisya dan saya masih ditemani oleh Herbert Hans dan Mbak Esti Nuryadin. Kita juga masih membahas tentang karya seni. Kalau kita melihat dari karya-karya Troma Rama ya, itu kan erat sekali hubungannya dengan handmade yang menjadi ciri khas kalian. Ya karena memang berangkat idenya itu kan ketika kita mendiskusikan sebuah gagasan, kita ingin membuat apa, karya apa, dan segala macam. Di saat yang bersamaan kadang-kadang memang ada ide untuk menggerakkan si objek-objek ini gitu loh. Membangun sebuah ikatan emosional gitu antara yang buat, antara si pembuat dengan si karya itu sendiri gitu loh. Dan ketika memegang si karya-karya ini, kita jadi menemukan berbagai macam kemungkinan gitu. Nah, kalau Mbak Esti ya sebagai promotor dari seni, sebenarnya hal apa sih yang mempengaruhi Mbak Esti untuk akhirnya memilih, karya seni ini mau saya promosikan? Semua itu berdasarkan sesuai dengan taste saya. Saya juga lihat background dari senimannya. Dan juga biasanya saya menemukan satu wow factor. Begitu saya lihat karyanya, saya nggak bisa jelasin gitu. Biasanya ada satu wow factor yang membuat, oh ini saya mau pamerin. Nah, Mas Epet, bagaimana sih cara orang mengapresiasi karya-karya Troma Rama? Soalnya kan bisa dibilang nggak semua karyanya Troma Rama ada di YouTube ya? Ya otomatis dia mesti datang ke pameran, pamerannya Troma Rama gitu. Dan kalau misalnya Troma Rama sendiri saat ini masih memilih ruang pamernya itu yang masih sifatnya konvensional gitu. Di galeri, di ruang alternatif, atau di museum gitu. Nah, kenapa Troma Rama masih mengikuti cara yang konvensional? Memang karya-karya kita itu tidak hanya berbentuk video saja gitu. Ada karya-karya yang emang sifatnya membutuhkan sebuah ruang gitu loh. Untuk mempresentasikan si karya itu sendiri. Karena kita pengen si audiens itu merasakan si karya itu secara lengkap gitu. Nah, Mbak, kalau kita mau mengapresiasi karya seni gitu kan, pasti kan awalnya kita kagum gitu kan, mengagumi sebuah karya. Kalau kita sudah kagum, rasanya ingin memiliki. Nah, bagaimana sih cara menilai potensial value dari sebuah karya seni? Ya, potensial value sebenarnya itu sangat sensitif karena berhubungan dengan harga. Itu adalah hasil diskusi antara seniman dan galeri. Kita juga biasanya melihat tingkat kesulitan dari karya itu dibuat dan production cost-nya.
juga biasanya kita melihat dari resume si seniman ini. Seberapa seniorkah dia, seberapa seringkah dia pengalaman berpamerannya. Itu semua adalah faktor-faktor yang menentukan value-nya lebih dibandingkan karya dari seniman lain gitu. Ya, terima kasih Mas Ebet sudah meluangkan waktunya di One Fine Day. Semoga masyarakat dapat lebih banyak lagi bisa mengapresiasi video art seperti yang Trauma Rama buat ya. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali karya seni yang akhirnya bisa bernilai sangat tinggi. Nah seperti apa hasil karya seni contemporary art di seluruh dunia? Kita langsung lihat saja. Berikut ini adalah 5 seniman kontemporer dengan karya seni yang bernilai tinggi versi One Fine Day. Andy Warhol merupakan salah satu figur yang paling berpengaruh di dunia budaya dan seni kontemporer. Ratusan karya seni ciptaan Andy Warhol terjual seharga lebih dari 17 juta dolar Amerika. Karyanya yang sangat terkenal adalah Brand Campbell Soup Cans dan 8 Elvises adalah karya yang terjual melalui lelang tertutup dengan harga 100 juta dolar Amerika. Takashi Murakami, seorang seniman kontemporer asal Jepang. Karya Murakami banyak menampilkan tokoh kartun khas Jepang. Tahun 2003, karya seni Miss Coco terjual seharga 567.500 dolar Amerika. Banksy, bagi mereka yang akrab dengan dunia street arts alias graffiti, nama Banksy bukan nama yang asing lagi. Serangkaian karya seniman mural asal Bristol, Inggris ini terjual lebih dari 400.000 pound sterling dalam lelang di London. Girl and Balloon adalah salah satu karya yang terjual dengan harga 73.250 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah lebih. Marcel Duchamp adalah pelopor seni kontemporer beraliran Dadaisme. Karya Duchamp yang terkenal adalah Fontaine di tahun 1917 dan yang menghebohkan dunia LHOOQ di tahun 1919. Duchamp menambahkan kumis dan jenggot pada lukisan Mona Lisa. Cindy Sherman. Cindy Sherman merupakan seorang fotografer yang paling disegani. Di tahun 1999, hasil karya ahli potret konseptual ini rata-rata terjual antara 20.000 hingga 50.000 dolar Amerika. Foto karyanya berjudul Untitled No. 69 yang dibuat tahun 1981 laku terjual seharga 3,9 juta dolar Amerika di Balai Lelang Christie. Nah, Mbak Esti, kalau kita melihat dari cuplikan-cuplikan tadi ya, ternyata karya seni itu bisa bernilai sangat tinggi sekali ya. Nah, jadi bisa nggak sih dibilang kalau karya seni itu bisa menjadi sebuah alat untuk investasi? Sangat mungkin sebenarnya. Oh, sangat mungkin ya? Iya. Cuman memang ini adalah suatu karya seni yang sangat berkaitan dengan selera atau taste si pembeli. Jadi kita nggak bisa dengan gampang membandingkan karya seni untuk dijadikan investasi dengan misalnya alat-alat di pasar modal atau investasi di properti. Ini sangat berkaitan dengan taste. Tentunya ada taste dan ada supply dan demand juga. Nah Mbak, ini sebagai orang awam nih ya saya ya, saya mau nanya nih, karena saya tuh sering sekali mendengar begini, karya seni itu nilainya akan bertambah tinggi apabila senimannya sudah tidak ada. Dulu memang begitu, tapi sekarang di zaman kontemporer ini tidak lagi seperti itu. Memang yang berhubungan adalah hasil kerja keras dari si seniman itu, apakah dia tetap bisa menghasilkan wow factor. Nah pemirsa, berbicara mengenai kolektor, rasanya tidak lengkap nih kalau kita tidak mendengar pendapat yang langsung mengenai karya seni, investasi, dan koleksi. Langsung saja kita lihat yang satu ini. Ya, seni rupa tidak hanya menjadi hobi bagi saya, tapi juga sudah merupakan isi dari kehidupan saya. Saya mengoleksi hanya seni rupa kontemporer Indonesia. Saya membeli karya seni yang saya koleksi tidak dengan tujuan utama untuk mendapatkan profit, tapi hanya untuk mengapresiasi. Tentu saja sebagai seorang kolektor, kalau ternyata koleksinya mendapatkan apresiasi pasar sehingga nilai komersial dari karya seni kita meningkat, ya sebagai kolektor kita juga senang. Tapi bukan tujuan utamanya saat kita memutuskan untuk membeli satu karya seni. Nah itu tadi pemirsa adalah pendapat dari Wiyu Wahono yang merupakan kolektor karya seni kontemporer. Mbak, ada nggak sih tips-tips untuk memilih karya seni kontemporer untuk apartemen gitu? Yang paling penting adalah penghuninya harus memilih sendiri karya seni yang dia mauin. Jangan disuruh
interior desainernya memilih artwork untuk di apartemennya, karena dengan memilih sendiri dan sesuai selera penghuni itu akan mencerminkan kepribadian si penghuni apartemen. Nah, jadi memang harus ada personal touch ya, Mbak ya. Selain itu juga saya tahu kalau berbicara tentang apartemen itu ada keterbatasan ruang. Betul, iya. Nah, buat teman-teman yang memang tinggal di apartemen, jangan ragu-ragu untuk meletakkan beberapa karya seni di dalam satu bidang, bahkan berbeda medium pun juga bisa. Mbak, terima kasih ya atas tipsnya dan obrolannya pada malam hari ini. Saya yakin pasti juga bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan. Ya pemirsa, saya juga mau ingatkan Anda untuk follow Twitter kami di @winefine_tv, karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Jam tangan travel yang saya pakai ini memiliki berbagai straps, mulai dari genuine leather, stainless steel, hingga silicon rubber untuk durabilitas tinggi. Dan Anda bisa mendapatkan jam tangan travel ini di gerai resmi Watchtime dan travelstore.com. Kami segera kembali. Mudah dimiliki, nyaman, terpenuhi asri, indah ceria. Residence hadirkan semua untuk kita. You can have the sovereign of great living. Hubungi kami di 021-456-11000. You can have the sovereign of great living. Ya pemirsa, kembali lagi di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisya dan saya sudah ditemani oleh Bapak Indra Wijaya Antono. Pak, tadi saya seru sekali nih Pak, ngobrol-ngobrol sama 2 narasumber. Mm-hmm. Yang pertama adalah seniman muda berbakat, Herbert Hans, dan yang satu lagi adalah pemilik galeri, Mbak Esti Nuryadin. Kita ngobrol-ngobrol tentang contemporary art, Pak. Karena kan memang dikategorikan sebagai suatu karya seni yang merupakan kreativitas seniman itu yang mengikuti situasi dan kondisi pada saat seni tersebut dibuat gitu kan Pak. Nah, kalau menurut Pak Indra gimana nih? Jadi kalau saya lihat sih dari seni kontemporer ini, Sarah, sebenarnya bagaimana seni ini adalah institusi ada yang di dalam komunikasi gitu loh. Hubungan komunikasi apa yang akan dibangun antara seniman audiensnya ya, gitu loh. Nah, Pak, ini jadi mengingatkan saya ada Art Museum Gallery di kota Milan dan juga di kawasan Manhattan, New York yang memang benar-benar memberikan apresiasi terhadap senimannya. Langsung saja kita lihat ya, Art Gallery dan Museum berikut ini. Sesungguhnya kota Milan sendiri adalah sebuah galeri dan museum seni yang amat besar. Keindahan bangunan-bangunan tua yang apik terawat menjadi galeri yang banyak memikat pencinta seni. Sebut saja Katedral Milan, Milan Duomo, katedral gotik terbesar di dunia yang dibangun tahun 1386. Biara Santa Maria della Grazia yang memiliki lukisan asli Leonardo da Vinci berjudul The Last Supper. Pinacoteca di Brera adalah museum seni terbaik di Milan. Di dalamnya terdapat lebih dari 600 karya dari abad ke-14 hingga abad ke-20. Teater La Scala adalah gedung opera paling bersejarah di Italia. Hampir semua opera karya seniman dunia pernah dipentaskan di teater ini. Castello Sforzesco atau Kastil Sforza. Di dalam kastil ini terdapat beberapa museum yang menawarkan karya-karya seni kuno Milan, seperti salah satu pahatan Michelangelo. Sementara di kawasan Manhattan, New York, Museum of Modern Art yang terletak di kawasan itu, koleksinya menampilkan tinjauan seni modern dan kontemporer yang tak tertandingi di dunia, termasuk karya arsitektur dan desain, lukisan, pahatan, fotografi, screen print, ilustrasi, film, dan media elektronik. Tuh Pak, jadi bisa dibilang kalau 2 daerah tadi memang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai seni ya Pak? Seni itu sekali. Jadi memang itu suatu seni bangunannya, jadi bukan kontemporer lagi, bangunannya itu sudah mulai, arsitekturnya udah art sekali. Kalau di kota Milan juga kita jelas gitu, memang dia menjadi kota mode, mode dunia gitu loh. Kalau di Manhattan sendiri, kalau saya lihat ya memang beda lagi. Memang di sana banyak berkumpul mungkin pabrik-pabrik figur dunia, jadi itu kawasan itu memang apa ya punya soul masing-masing gitu loh. Nah pemirsa, terinspirasi dari 2 kawasan tadi, ternyata ada loh hunian vertikal yang memang memberikan gaya hidup yang berkualitas
Nah, langsung saja kita berhubungan dengan Sabrina. Silakan Sabrina. Terima kasih Syara. Pemirsa, apresiasi terhadap seni dapat kita lihat di sebuah apartemen yang tengah dikembangkan oleh Agung Podomoroland di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, yaitu Metro Park Residence. Seperti apa hunian ini? Saya sudah bersama dengan Bapak Ruby I. Wijaya, Senior Marketing Manager dari Metro Park Residence. Pak Ruby, bisa dijelaskan nggak sih seperti apa sih seni diaplikasikan pada Metro Park Residence ini, Pak? Iya, jadi Metro Park Residence ini kami menawarkan sesuatu yang beda nih, suatu apresiasi dalam hal seni. Ya. Metro Park Residence ini kan terdiri dari dua tower, Tower Manhattan dan Tower Milan. Oke. Okay. Nah, di Tower Manhattan ini kami menerapkan konsep seperti di kota Manhattan, New York. Di sana kan bangunannya berkonsep Art Deco, sangat mewah dan elegan sekali. Nah, yang kami namakan Tower Milan, kami mengambil konsep lobby di Tower Milan ini seperti di Kota Milan. Kota Milan ini sangat fashionable, terkenal dengan adi busana yang kelasnya internasional. Gedung-gedung di sana pun sangat elegan, Sabrina, dengan konsep klasik. Nah, kami akan coba terapkan di lobby Tower Milan. Pak Ruby, mengingat bahwa Metro Park Residence ini begitu eksklusif, berarti didukung oleh infrastruktur serta fasilitas yang berkelas ya, Pak ya? Tepat sekali, Sabrina. Yeah. Jadi, kita tahu kan Metro Park Residence ini terletak di salah satu CBD-nya Jakarta Barat. Dengan lokasi yang strategis menjadikan Metro Park Residence ini memiliki fasilitas yang premium. Kemana-mana sudah dekat, ya kan? Dan dikelilingi oleh pusat perbelanjaan seperti Puri Indah Mall, Podomoro City atau Central Park. Dikelilingi oleh perkantoran. Ada perkantoran Kawan Lama, ada Jakarta Eye Center, dan juga dikelilingi oleh universitas atau sekolah-sekolah yang memang sudah cukup terkenal. Seperti BPK Penabur, Kampus Emas, atau Rumah Negara atau Trisakti. Internalnya pun kami tetap sediakan. Seperti ya, apa? Swimming pool dengan tematik legun. Ada jogging track, barbecue area. Lalu ada komersial area yang memang nantinya di sana akan ada bookstore, cafe, ATM center. Untuk kesehatan kami menyediakan refleksiologi park. Yang paling menarik adalah fasilitas sky terrace. Terletak di lantai 16 dan 26 masing-masing tower. Bisa digunakan para penghuni secara gratis. Untuk pesta pribadi, untuk ngopi atau baca buku, berkumpul dengan teman atau keluarga. Nah, inilah yang coba kami sediakan. Terletak di kawasan elit, fasilitasnya juga berkelas. Pasti harganya melambung tinggi ya, Pak ya? Nah, kalau mengenai harga, ini sangat relatif sekali. Kita tahu daerah seperti Kedoya, Puri Indah, Permata Buana, itu harga tanahnya sudah mahal sekali, Sabrina. Di atas 25 juta per meter persegi. Dengan segala fasilitas eksternal dan internal yang tadi saya sebutkan, Metro Park Residence ini sangat affordable. Metro Park Residence ini layak dipikirkan apabila ingin berinvestasi di properti. Dan juga tipe-tipe unit yang kami sediakan itu sangat bervariatif. Dari luasan 27 meter persegi sampai yang paling besar 88 meter persegi. Oke, jadi pilihannya juga banyak ya, banyak Pak ya? Banyak sekali. Baik, Pak Ruby, terima kasih atas penjelasannya. Nah, pemirsa, banyak sekali keistimewaan yang dimiliki hunian murni Metro Park Residence. Saya Sabrina, kembali ke Syara di studio. Ya, terima kasih Sabrina. Tadi barusan pemirsa, Sabrina dan Pak Ruby memberikan informasi tentang Metro Park Residence adalah hunian di kawasan Jakarta Barat ya Pak ya. Kalau kita ngelihat tadi kembali lagi kota Milan dan kawasan Manhattan itu ada nilai keindahan, ada nilai seni, ada nilai estetika, ada historical gitu loh. Jadi itu memang runtutannya banyak sekali. Dan terinspirasi dua kota ini, Sarah. Jadi kita mengadopsi dua kawasan ini menjadi ikon dalam arti towernya ada di sana gitu. Jadi melambangkan Seoul yang ada di Milan dan mengalahkan Seoul yang ada di Manhattan. Jadi karena kita melihat kehidupan kota Jakarta sendiri itu juga sangat berkembang pesat gitu. Dan memang hampir sama dengan kawasan kota-kota terpadat di dunia seperti kawasan di Manhattan sendiri gitu loh. Jadi orang banyak yang sibuk, ingin bekerja yang dekat dengan apa huniannya, dengan tempat kerja. Terus mungkin dari fasilitinya gitu, mungkin mereka begitu sampai di rumah atau sampai di huniannya harus ada sudut-sudut yang art gitu loh. Jadi untuk menghilangkan stres ya. Nah, itu jadi terus dia kumpul dengan keluarga. Kita melihat dari liputan tadi adalah menggambarkan dua konsep itu. Jadi ada inspirasi yang ada. Jadi saya mengutip tadi kata-kata seni ini dari Daniel R. Lynch gitu, bilang my inspiration is art because without art we would just be stuck with reality. Nilainya mungkin bangunan itu
banyak sekali yang bisa membangun, tapi yang bisa menghidupkan soul daripada development itu mungkin sedikit. Itu sebenarnya quote yang bagus sekali ya Pak ya? Iya. Karena without art, hidup kita juga hampa gitu. Betul, kan? Monoton saja. Wah Pak, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak. Cepat ya, Sarah. Cepat sekali ya Pak ya. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, saya juga memberikan pertanyaan quiz Twitter untuk malam hari ini. Pertanyaannya adalah, apa nama hunian milik Agung Podomoro Land yang terinspirasi dari kota Milan dan Manhattan? Tweet jawaban Anda sekarang juga di @winefinder_tv. Ya, saya Syara Firisya dan Pak Indra Wijaya Antono mohon pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat berakhir pekan. Asleep under the cherry tree. La 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 la, it's a beautiful world, we're all here. Your winter skin warming in the summer sun. We know within you will stay forever young. You fell asleep under the starlit sea. It's time to wake up. The moon is high. Hear us sing, la 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 la, it's a beautiful